أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأسراره وبركاته في الدارين آمين. Baik. Dan lagi sepeda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La takumu sa'atu hatta yakuna as'adun nasi bid dunya luka luka ibni luka. Ini satu lafaz. Satu lafaz laginya riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu juga ia tukar. Betul katanya la takumu sa'atu, ia tukarnya bunyi la tazhab. Ha gitu. Jadi mana tak hilang. La tazhabud dunya, tidak hilang. Hak ni kata la takumu, satu riwayat la tazhabu. Kita tanda dua tak apa itu, sebab jadi tak jadi belik kita. Ha nah. Jadi bila kita mengaji sebuah kitab ya wa'ari la takumu, sebuah kata la tazhabu. Hak mana betul dua ni? Dia panggil dua riwayat. Ha tak ada apa. Neh, orang panggil berapa? Riwayat ni dengan lapan ni, riwayat ni dengan lapan ni. Kau tak ada masalah lah. Tu dia nak. Jadi kalau mengikut kata la takumu sa'atu ni, dia panggil ha, hadis ni ni menghukum sahih oleh Imam Tirmizi. Hassanahu at-Tirmizi wa sahahahu al-Albani fi sahih at-Tirmizi. Tak apalah. Ha, deh kita tengok betul arti dulu tu bila kita. Kata dia artinya tiada berdiri apa tak berdiri, ya qama yaqum, tak berdiri. Apa makna tak berdiri? Tak berlaku, tak berlaku kiamat. Ha tu dia molek ni yalah ni, ya kena kecek benar dahani ni. Dah, terbila sebabnya masa hari ni tu demi sehari, demi sehari dia kau dekat, kau dekat dengan kiamat. Masa tu kita tak tahulah bila kau, hari mana, apa bulan mana, tahun mana, hak tu tak ditahukan, tak diberitahukan. Pasal berlaku tu mesti kena berlakunya kiamat, orang panggil. Maka tengok di alamat dia, alamat nak berlaku kiamat hak Nabi sebut tu ada dak lagi sekarang. Kalau mengikut dia tu banyak dah tak bila ni. Ha nah. Mengikut dah, tapi hadis ni dia berlaku dah ni. Ha kita tengok di belah hadis ni dulu. Kata dia tak berlaku hingga adalah orang yang baik tu. Ha, orang yang baik hatta yakuna
as'adun nas bidunya Luka. Ha, itu dia. Luka bin Luka dia panggil. Itu dia dah. Hatta yakunu. Ha, itu dia. As'ada, baca as'ada. Hatta yakuna as'adan nasa bidunya Luka ibnu Luka. Ha, baca as'ada. Hatta yakuna as'ada. Ha, itu dia. Mana Luka ibnu Luka. Ha, dia. As'adan nas bidunya. Oh, hebat deh. Baik. Cuba tengok lagi. Gapo Luka ibnu Luka. Kata dia, hengo adalah orang yang baik dahulunya, jadi sejahat-jahat daripada anak sejahat-jahat manusia. Ha, jadi baik jadi jahat. Mana yang baik jadi jahat. Ha, kalau jahat jadi baik itu ala kulliha. Ni hak yang baik jadi jahat. Itu dia ni. Jadi Luka bin Luka ni apa? Inilah as'adan nas bid dunia. Hukuk tu. Oh, jadi apa nak royak? Nak royak kata orang jahat, orang baik jadi jahat lah. Bahasa kita gapo nak royak lagu ni tak bila ada. Eh, ia kena katakan, ia kena jahat tu baru banyak kawannya. Ia kena jahat tu baru sedap duduknya. Ia kena jahat tu barulah orang tak kata apa. Eh, kalau salah pergi berjuruh sikit mula nak tek demo lalu. Ah, duk jahat temale tak ada kata apa. Ni alamat kiamat lagu tu weh. Tu dia. Lepas tu ada ke dak lagi sekarang lah ni. Timbul dah. Timbul dah, timbul belaka dah tak bila ni. Tu dia deh. Luka bin Luka dipanggil Al-Laim. Ha, nama dia. Dia panggil ke apa? Ha, orang yang orang yang tak baiklah pada keturunan, pada bakor dia dan pada diri dia. Ha, tu dia. Al-khasis fi zati nafsi wa fi apa? Nasabihi. Ha, tu dia. Jadi Luka ni di segi orang Arab mana al-abdu. Ha, asal dia lagu tu. Summa stu'mila fil humqi wazzam. Digunakan pada bodoh dan celak. Tu Luka bin Luka tu asal mana? Hamba. Asal mana hamba. Tapi digunakan pada pada humqi. Mana bodoh lah. Bodohnya, celaknya. Ha, tu. Lagu tu lah. Tu dia dah. Jadi boleh kepada orang yang gapo, orang yang tak baik ni jadi baik. Orang tak apa, orang yang baik tak jadi baik. Satu pengertian. Setengah katanya meretoh oleh orang tak baik akan orang baik. Di akhir zaman. Tengok Ibnu Hajar tafsir lagu mana. Kata dia, kata Syekh Ibnu Hajar di dalam syarah kitab syarah hadis arba'in dia tu, dan adalah mereka itu ha merentahkan agama dengan sebab tiada mengamalkan dia akan agama. Ha, tu dia panggil Luka bin Luka lagu tu. Dia merentah agama dengan sebab tidak mengamalkan dia. Bukan merentah, meruntuhkan agama. Meruntuhkan agama dengan sebab tak mengamalkan. Jadi supa kata orang tak semaya meruntuhkan agama. Orang semaya mendirikan agama. Tak tak kita biasa dah dengar gitu ya. Ha, tu dia as-salah imaduddin. Semaya ni tiap agama. Siapa mendiri, orang itu mendirikan agama. Orang tak semaya meruntuhkan agama. Ha, tak gitu babalah. Dah gitu. Baik, kalau gitu
Kalau gitu Ibnu Hajar tafsir katanya meruntuhkan agama dengan sebab tak mengamalkan agama. Ha, inilah akhir zaman. Tadi inilah akhir zaman, cerita di akhir zaman lagu itulah. Allah tadi ada mana berlaku dah lah. Tadi ada berlaku dah di hari ini apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya orang jahat boleh meretahkan orang yang baik. Ha, orang jahat boleh meretahkan orang baik. Di hari ini berlaku dah lah. Ya, yeah, tengok supaya kita ada berlaku risuah ke apa tu deh. Ha, dengan sebab itulah tu. Ha, tu ni orang panggil kiamat akan berlaku dengan cepat dah. Tu dia nah. Maka Nabi sebut Lukat bin Lukat ni orang panggil, ha, setengah ulama tafsir kata man la yu'rafu lahu aslun wa la yuhmadu lahu khuluqun. Mana orang tak ada, tak ada asal, mana tak tahu bakor orang ni. Ha, tak dikenalkan bakor dia, tak dipujikan akhlak perangai dia, kejadian dia, akhlak dia tak dipujikan. Mana orang tak baik maknanya. Dek, bila tak baik orang ni lah jadi baik. Mana gitu. Oh hebat. jadi hebat lagu mana tu bila ada. Orang baik tak ada kawan. Orang jahat kawan banyak. Tengok tu pula dah. Di akhir zaman ni. Maka gitulah. Ha, kadang-kadang nak kata apa tak boleh nak royak hak sebenar. Payahlah ni. Tak, bila nak royak hak sebenar. Eh, dunia maju dah lah ni. Dia kata. Dunia moden dah. Orang tak main rakbuk dulu, orang tak main dah. Orang main pesen baru dah. Ha, ya tengok. Jadi nak meretas susah. Jadi kena turut orang yang tak tahu pula dah. Di antara setengah ke tengah tu. Itu jadi masalah. Ha, dia banyak karo sangat di akhir zaman. Dengan sebab itulah Nabi kata lagu tu. Jadi bila berlaku lagu ni, alamat kiamat dah hampir dah. Sungguh. Itu dia nah. Itu dia. Lagi akan disebut lagi tu. Dengan sebab tiada mengamalkan akan dia, akan agama. Ya amal ni bahasa Arab. Bahasa Melayu kata tak kerja, tak buat, tak melaksanakan, tak pelaksanakan. Mana dia tahu tak ada buat. Satu masalah. Itu dia dah. Ya, supaya di akhir zaman ni orang panggil apa ni jadi. Tengok benda-benda yang tak berlaku pun ni berlaku. Benda yang tak jadi pun ni jadi. Ha, tengok perangai sore-sore tu ni. Ha, perangai tengok di antara perempuan. Perangai lagu mana di akhir zaman. Cuba tengok tu bila. Hebat le. Ha, tengok siapa orang tua nak kata apa dia payah dah lah ni. Itu dia. Kalau kita dah kena kepada satu orang pun, jadi nak kira, ya kira sendiri. Itu dia. Ayah, ayah tak usah pandai lah. Mami, mami tak usah pandai lah. Hak ni, ya sendiri. Ha, kalau kita dah kena orang lain pun, ya tak boleh, ya nak sendiri. Ha, di akhir zaman. Lain dulu-dulu dah. Tapi lah lah, zaman 50 tahun lepas kita tak ada macam ni. Ya dengar lek, no dengar lek orang tua. Orang tua kata ya, ya tak ya, tak ya. Pas dulu nak tengok orang sore-sore ni bukan mudah dulu. Ya. Eh, kena dak mengelik, kena dak gapo nak tengok sore-sore nak buat isteri dah. Lah ni bukan lagu tu. Lah ni Lukat bin Lukat dah. Jadi supaya dengan gapo tengok dia. Ha, duk sedang dalam Facebook ke apa-apa nak we orang tengok. Wawa pula dah. Siapa nak ha, tu cari boleh. Tu Lukat ke panggil. Ha, apa? Nabi kata tak berlaku kiamat. Ya, berlaku dah. Sebab berlaku dah. Hak Nabi kata Lukat bin Lukat ibnu Lukat ada. Lukat ibnu Lukat ada. Ha, tu dia ada. Ha, tu dia. sebab ya boleh kita, dia tafsir kata tak berlaku kiamat hingga adalah mereka orang yang baik. Ha, dahulunya jadi jahat-jahat daripada anak sejahat-jahat manusia. Dulu orang baik. Ha, deh, baik lagu itulah.
oleh kerananya timbul alat moden gapo, alat cagih gapo saat itu, tak ada nak kum dia, tak ada nak kawal, akhir punah kita dengan sebab alat. Haa, lana boleh weh, budak-budak gapo leh. Haa, kata-kata dia ni orang menikah, orang mengira tak nak ada, nak mengira dengan kau ni. Haa, bawa tanya, pas tu siapa kira dua orang ni? Hmm, siapa lagi dia kata, dua ni, ibu ni dia kira ni. Boleh menikah di antara dua orang itu dah. Tak ada orang mengira demo ni, pindah wali pun demo ni. Dia menikah di sana kelik mari. Jadi ya, buah mengandung ke apa cerai lagi. Nak kira pun payah moga orang mengira tak ada. Ha, dia deh, lukak bin lukak lah gitu orang panggil. Jadi hak sungguh sebenar pun kita dah rasa dah ni, nak rasa nak kemat bila eh. Sebab alamat cukup dah. Hak haluh-haluh tu siap dah. Ha, gepo bombing, gepo dah. Hmm, bagai maha, habis cekak dah. Banyak perempuan, ya dah. Banyak berzina, ya dah. Banyak bunuh, ya dah. Diraka anak ke ibu bapa, ya dah. Suami menjadi isteri, isteri menjadi suami, ya dah. Pas ikut bila ada ayat Allah tu berlaku dah. Gapo lagi? Ha, gapo lagi ada cari-cari. Hmm, banyak berzina, tak ada kena kecek dah. Deraka dicerai hari-hari. Isteri deraka ke suami, isteri menjadi suami, ada dah. Ha, apa? Ha, nanti rasa kalau umur panjang dia tengok. Hmm, terlihat dah. Ada nanti hak besar-besar dah. Nanti hak besar. Hak besar pun ia, ia kena peringat halus dulu. Orang nak bakar, nak menanak, nak gapo zaman tu ke, ia pakai hak halus dulu kaya pi. Ambil peripun-peripun cuh. Ha, tu becuh tu babu hak besar. Ha, tu dia ni. Oh, hebat. Hmm, tu dia. Ibnu Ajjar tafsir hadis ni katanya, merutuhkan agama dengan sebab tak mengamalkan. Iyalah. Ha, ya rutuh sungguh supaya rumah tak ada duduk je lah. Deh, kita tengok basah tak supaya. Rumah yang duduk belah buruk pun nampak, nampak ada basah. Apalah dah. Cuba rumah yang tak duduk baru pun nampak kering. Akhir rutuh dengan kita. Belagi rumah run dulu kita ke. Ada rumah lah ni batu tinggal sikit. Ha, dengan hatak dengan berapa zaman dulu tu juga serelah serebah. Siapa orang kenal kata rumah ni bakal tua tak ada cara gamaknya. Tak ada duduk gamak sebab nampak kering ni. Ya agama pun lagu tu juga. Kalau kita cara tak pandai pun dia punah juga. Tak cara pun dia punah. Cara tak pandai pun dia punah juga. Ha, masa beringat tak kena ke lagu tu. Mutu dia pak naik dia punah so-so. Gitu. Dia cuma tak kena lah beli tu jen tak saya cocok. Cuma takut ha, rohok. Punah juga tu jen tu. Dia kena cocok lah. Dia kena cocok lah dinding tu. Kenapa? Tu jen dia. Beli tu jen. Tak ada cocok. Akhir punah juga tu jen tu. Ha, tu dia. Beli mutu gear 4, gear 5. Lepas tu naik. Wih cuma naik gear so-so. Wih punah so, boh so pula gitu. Punah riasa, buh riasa dua, punah hak dua, buh hak tiga, gitu. Punah juga motor tu. Cermat tak kena lagu orang panggil. Ha, tu hak-hak pakai hak zahir. Agama ni pakai hak maknawi pun ada agama ni. Ni agama sebab kita tak pakai agama ni. Hmm, libas. Al-iman. Nabi kata, urian. Ime kita ni telanjir. Ime kita ni berbogek. Lepas tu pakai iman ni ke apa? Walibasuhut taqwa. Pakai iman ialah takut akhir Allah. Taqwa ni pakai iman dia panggil. Tak ada iman telanjir. Iman ada. Ha, tak ada iman kafir orang tu. Ada iman tak taqwa telanjir. Ha, ia kena berkain kepada iman kita. Kena ada sifat takut. Bila ada sifat takut itulah boleh kita beringat apa yang dilarang. Boleh kita patah apa yang dilarang. Boleh kita kerja apa yang diperintah, yang disuruh. Ha, gitu tak bilang eh.
Allah, ini kena keciklah masalah bab. Bab apa dia panggil? Bab kiamat. Alamat kiamat kena kecik. Haa, itu dia lah. pada tubik mari itu macam-macam lah. Oh, tengok orang Yahudi dah. Ia merusakkan orang-orang Islam ni berapa cara ni. Haa, hingga siapa kita sedar tak sedar ni. Itu dia lah. Baik. Dan istimewa pula lebih-lebih lagi menegahkan ia akan orang yang berbuat ibadah. Ha, menegah orang buat ibadah. Apa ibadah? Ibadah-ibadah ni asal ambil daripada abdun. Abdun mana hamba. Mana hamba. Jadi ibadah ni makna kita kerja, kita kata, kita buat, kita pergi. Apa hak kena cara hak yang diajarkan? Ha, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we kena cara. Kita kata pun kena cara, kita buat pun kena cara, kita i'tikaf pun kena cara. Hati pengen ibadah belaka tu klik kepadanya. Mengabdikan diri kepada Allah dengan melalui kerja-kerja, dengan melalui kata-kata, dengan melalui i'tikaf buat dan sebagainya. Ibadah belaka dia kata ibadah qauliyah, ibadah fi'liyah, ibadah niyah. Ha, ibadah belaka tu tak bila kita duduk saja ya, tapi duduk berzikir dalam hati subhanallah, ibadah dah ibadah ah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kita tak berzikir sore dalam hati, demo tak tahu kali. Ibadah hati yang panggil. Ha, ada pun subhanallah sebut we dengar. Kita kata we bunyi suara, ibadah lisan, lidah. Pas kita dengar pula dah. Ha, ibadah dengar, mendengar. Fikir pula dah. Ha, ibadah hati, akal. Ha, itu dia. Ha, hidup online. Lagu itulah. Ya sikit lagi ni gini. Bila tak ada orang sebut Allah, Allah, Allah. Ha, satu dekat lagi. Ha, tu kau dekat lagi. Tapi learning tu kita rasanya boleh duduk lagi. Babalah, sahabat. Sahabat orang dia ber pun tak ada berhenti radu lagi. Ha, siapa masuk ada orang azan. Siapa masuk ada orang ber. Tak apa lagi. Dia sikit lagi tak ada orang sebut Allah pun tak ada lah. Ha, bila orang sebut Tuhan tak ada, pahaya duk boleh dengan sebab hak tu ya. Orang jahat duk boleh dengan sebab orang baik ada ya. Cuba orang baik tak ada, orang jahat nak ada tak boleh. Sebab demon ni lah ni. Sebab Tuhan hak sebut dalam hadis kata, kalaulah aku ni, ha, mana kalau kita kecek biasa orang ke orang, dia panggil hadis. Ha, ada kudusi ke berapa dia adalah. Kalau tak ingat kepada tiga bahasa ni, aku akan menurun uji api, uji batu. Tapi oleh kerana ada yang baik tiga. Mana tiga? Satunya orang syekh, orang tua. Ya orang tua ni, apa tu bila? Kalau kita orang tua dah ni kan, walaupun dulu kita karuk, walaupun dulu kita joli, tapi sekarang nak lagi ke kerana? Learning kita berhenti dah. Bila orang soal kita, hak dak joli sampai dulu kita, demo nak kerja lagi. Berasa nak buat ke dak lagi supaya hak demo dak buat zaman muda-muda kita. Jawab lagi mana? Oh, tak ambuh dah. Okay. Tak ambuh ingat dah benda-benda hak dak buat zaman dulu tak ambuh ingat dah. Tak ambuh maaf lah weh. Ribuan, jutaan maaf tak se buat dah apa hak dak buat di zaman muda-muda kita. Sebab ni sekarang umur 70-80 dah. Dulu pernahlah kita buat. Bukan kita pernah belakang zaman muda gitu. Kita kecak belakang gitu. Katakanlah curi kita biasa. Bunuh orang biasa. Kalau tak bunuh orang lain pun, dia bunuh anak dia. Lah nak bunuh anak dia. Ha, tu isteri dia mengandung suruh pejantah. Dia tak ada. Pajari, pajari sisi tak ada. Pejantah dia seorang weh. Tak main 3 tahun 2 orang ni pakai wak tubik seorang. Dia panggil bunuh juga lah kata. Cumanya dia khilaf ulama'nya bunuh lagu tu haram ke tak haram.
Waktu bih hak dalil tu harai ke tidak? Ha tu mana ada khilaf situ. Ada. Sebabnya apa? Sebab hidup dengan belum hidup. Kalau hak hidup dah pakai sepakat kata harai bunuh anak sendiri hak hidup dah. Ha tadi ya 4 bulan 10 hari tak bila. Bila 4 bulan 10 hari tu mana hidup? Hidup pada syarat hidup. Walau tak tubik luar pun ia hidup. Pas kita pergi penjatuh. Hak tu pakat. Sepakat ulama mujtahid kata. Haram membunuh anak. Sebab dia hidup. Ada pun ada khilaf ulamanya. Hak belum hidup. Sebabnya apa? Sebab tak panggil bunuh. Kalau tak hidup. Demo ni kata. Tak hidup pun ia akan hidup. Supaya kita kata 2 bulan. 2 bulan tak hidup lagi. Bila 2 bulan tak hidup lagi, pas kita pergi pergugur, pergi berjantuh, dia panggil bunuh tak? Ha, setengah kata tak panggil bunuh sebab dia tak ada hidup. Dia bunuh ni. Hak hidup bui mati tu bunuh. Pas ni tak ada hidup dia mula. Pas kita berjantuh pergi bunuh. Tak apa. Ha, tak apa pun makruh. Mana gitu? Ha, kata setengah harai. Sebab apa harai? Akan hidup ke budak ni? Bila siapa umur 4 bulan 10 hari lebih kurang hidup. Pas kita pergi kerak tengah jalan pun pada mana bunuh. Betullah sebab ia akan hidup. Haram juga. Ha, hak tu ada khilaf babalah tu. Di antara dua syekh itulah Ibnu Hajar pun ada, Syekh Romli pun ada, mana khilaf pendapat dua orang tu. Tapi bila siapa 4 bulan 10 hari dah hak ni pakai sepakat dahlah. Sebab dia hidup. Ha, tu apa nak royak? Nak royak orang tua tadi ke? Bila kata dulu pernah dia bunuh orang, pernah dia bunuh anak dia sendiri. Sekarang dia nak lagi, tak mau dah. Berhenti dah. Niat tak sah dah. Sekarang berhenti dah. Ha ni. Lah ni dia tua dah, dia taubat dah. Bila dia taubat dah, bersihlah dia lah ni. Bila sebab dia bersih ni lah Allah tak menipu ke hujan batu japin. Ha, tak bilang dia. Yang kedua pulaknya orang apa? Orang kanak-kanak. Budak-budak kita tak ada dosa apa ke? Pas kalau Tuhan turun ke hujan batu hujan api, kena dak atas dia? Kena juga. Sedangkan dia ni orang panggil orang bersih. Dia ni orang suci, orang bersih, tak ada apa dia panggil, tak ada kesalahan. Ha, tu dia. Yang tiganya binatang. Ha inilah dengan sebab tiga ni lah Allah tak menipu ke ujian api di akhir zaman. Kalau sabit dengan demon ni tak ada. Akan ditipu ujian api. Sebab maksiat ni banyak berdoa di akhir zaman ni. Sehari demi sehari banyak. Ha. Tengok siapa yang tak khabar ni. Yang kita tak khabar. Telepon dia bahaya ni tak bila. Telepon kita ni. Tak bahaya kerana dia ada suara terunan ni. Suara gambuh dan lain-lain ni. Okay. Bila orang telefon masuk ke bunyi suara lah weh. Macam-macam lah kaya bolah leh. Haa, berapa puluh suara dia tu kan. Dia bunyi kerain je, kerain mari tu. Pas orang yang muda-muda ni tak ni bunyilah kerain saja tu. Dia bunyi gambuh. Bunyi gambuh dia tu. Haram juga dengan gambuh dalam ni. Pas orang pun orang rusak benarnya tak bila. Masa kita dek semaya, dek baca tahiyat akhir. Bawa tahiyat akhir tu kita berasa lah. Orang 2-30 orang lah sutim sejik tu pakat duk dia. Sudahlah. Fil alamina innaka hamidun majid ke. Ataupun tengah dia baca tahiyat nak sudah semaya ke. Ni berkukuk sore. Lepas tu masa duk dia semua 2-30 orang di masjid tu ke. Ada-ada lebih. Pada 30-40-50 lagi. Bila telefon pergi berkukuk bunyi suara lagu tu. Ya muka 2-30 orang. Ya tak ada tulis hari habuk tu. Dia dengar belakang suara tu. Bila dengar suara tu khusyuk kita hilang tak? Nak tanya tu bila? Eh? Hilang apa? Hilang pergi kanan. Kalau kita ada biarnya hilang khusyuk, dia pas kau nak malai kau nunggu kanan. Lepas tu nak tanya, kalau lagu tu sungguh, dia khusyuk ni ulama dah hilang. Setengah kata sunat, setengah kata wajib. Maka dua-dua ni kalau kita pergi buat khianat, apa panggil dalam perasaan orang ni, ia salah ni. Ya. Kita bina tak kata ini, bina tak kata khusyuk ni sunat bagi dia. Kita mengkhianat ke hak sunat demo, tak leh.
Apa tah kalau kita kata khusyuk ni wajib? Kita bagi buka lagi kitab fiqh. Dak khilaf ulama khusyuk sunat ke wajib? Sebab apa? Sebab kita semayang ni bukan makna kita nak semayang saja, bukan nak sekadar rokok, i'tidal baca saja. Hak tu dia panggil menepati kulit. Tapi kaedah dia isi nak molek, dia kena kulit tu molek. Kalau kulit tak molek, isi pun ai golek-golek dia mau tengok kulit juga. Waktu dia berasa kurang ni, berasa kurang sebab kulit lembek kau mana ni. Bakal isi lebih apa. Makna kata dua ni kena kita pakat dia kulit dengan isi. Kalau kulit tebal molek isi tak ada nak buat apa? Beli 400 500 rupiah dia masa tu eh. Kulit mari bah cekak ayah. Tak ada isi. Oh tengok paksa tu gak rubahlah paksa geng 500 kita bayar tengok dipaksa tu. Bawa tengok diisi ha. Ya kena tipu dah nak. Kena tipu kan munak tu ke tujuan kata aku wi tengok dah. Pas munak itulah nak tu naklah kita bina tah paksa bersatulah. Pagi punah betulnya isi tak ada. Ha ni pun demikianlah. Orang semaya comik. Pagi tak ada khusyuk, tak ada khusyuk isi tak ada lah kata. Pas kita nak ke isi ke nak ke kulit. Nak belakang lah maknanya. Nak ke isi saja kulit tak ada pun lagi isi nak gedek kan. Jadi bila khusyuk demo tu punah sebab telefon kita ni, kita nak tanggungjawab. Ha parok tu 30 orang dalam masjid ni parok ni. Jadi punah hati kita dah ke. Orang dah nak wish halal lala dah. Bain ni hati ni telefon ni. Bunyi derah. Pasal bunyi suara dia. Panggil. Derah naik ni. Kau derah. Kau derah dia. Dia panggil dang rei rei. Nak kau naik dia. Ha dia. Gana? Pak nak bayar lagu mana? Dia kena minta maaf. Ha dia kena minta maaf. Eh maaf weh. Silap dah aku ni. Moga tak ada katuk suara ke apa. Dia merusakkan hati orang. Wah nak murih. Tak murih eh. Murih hati. Lepas tu bila murih tu dia panggil ke apa tu? Kita pergi buat salah kepada orang 230 orang. Kena minta maaf. Pasal kali dia berkecek pula. Oh tak agak pergi sungguh pakai alat. Orang dah koyak dah. Harap tutup telefon. Suaranya harap tutup. Orang buat pain-pain dia. Sini ada-ada apa lah? Tak ada. Haa kena buat dia. Kena buat. Sambil orang dah pergi ada orang temu. Ada orang tak temu. Tadi sebab hak kita ada misal ni kita kena dah sehari dua ni. Kena dah sehari dua ni. Ha jadi punah. Pandai kita kata kan hak berlaku dah. Ha murih dak murih sore gitu. Pandai buatlah hati punah dah. Jadi dia mau buat khianat. Buat khianat ke apa? Buat khianat muraqabah kita. Kita dak mengitai bah dia mau sekat gitu. Gitu buat sekat ke apa? Memang sekat angin gitu. Murih dia mau ngerti. Ha apa pas tu kata zawat tameru tameru buat adi ogeru ha oleh itu kena jaga hadi satu alat yang nak merosakkan kita juga nak merosakkan kita nak merosakkan orang panggil ha, kawan-kawan kita oleh itu kita dah sihat mana kita nak semaya tegak tutuplah telefon ha tutup suara gapo deh ataupun mati ibu pun tak apa mati ibu selalu pun tak apa tutup suara saja pun tak apa. Ha jadi ada. Allah, orang okay, dak semayah kita baca derah lagi pun tak leh. Orang okay, dak semayah kita nak baca qiraat dia dulu. Wi demo semayah dulu kita baca qiraat bukan tak lebih-lebih. Demo semayah bukan tak lebih-lebih tapi bantau gi marilah. Demo dak semayah kita slow dulu hak kita. Baca lepas tu pula. Ha jadi ada. Banyak karo. Itu dia. Menegah ia akan orang berbuat ibadah. Itu dia. Akhir zaman pakat lari. Tak sebuat ibadah pun ada juga. Ha, kalau buat dengan tak tahu pun selerak juga. Mana gitu. Dan lagi sepeda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Min asyratis sa'ah an tudu'a al-akhyaru wa turfa'al asyraru. Ha ni pun lebih kurang hak saat ni juga.
lebih kurang hak sana juga. Tadi ada. Tadi ada. Artinya setengah daripada alamat kiamat itu bahawa dihina, hanya tu doa, bahawa dihina, antu doa, bahawa dihinakan akan segala orang yang baik-baik, dihinakan orang baik-baik. Tu dia nah, dihinakan orang baik-baik, orang baik dihinakan, dimelia segala yang jahat. Ha, kau tu ia jadi tukar gini lah, ia nak punuh orang panggil ia kemat, ia punuh ke ya ya ya, bila nak kemat saya ia, ia perhabis, nak perhabis dunia ni ke ia kena we habis lah hak moleknya. Selagi mana ada hak molek ia tak kemat, ia kena tak ada hak molek tu baru kemat. Ha, ia mari angin rih layin dia panggil, mari angin hak halus masuklah tubuh kita semacam mana orang belah, orang berapa nak beranak, nak belah, nak berapa, ia pelali dia. Ia pelali tu, ia masuk ubat teh ahlu tu. Right? Ha? Bila right, nak belah, nak berapa, tak ada apa. Jadi tak ada bosan orang nak belah tu. Ah, kalau belah betul-betul, utuh habis meja. Bomo nak belah tak boleh. Jatuh habis, pisah-pisah. Ia kena pelali dulu. Ha ni pelali habis, mati habis. Ha tak apa, we tinggal hak lukak-lukak gitu. Ha we tinggal hak jahat, tak apa, ia pernah pergi dengan jahat tu. Tu dia. Tu dia ni. Tapi hak Nabi tengok pada malam Isra tu teruk dah. Teruk dah, teruk dah. Tua lagi, bokok lagi. Teruk dah ha, teruk dah. Lepas tu hak kita tengok, hak Nabi tengok malam tu 1400 tahun lebih dah dengan lah ni. 1442 Hijriah. Pas Nabi tengok malam itu belum hijrah. Allah beri lihat dia malam itu belum hijrah. Setahun, kita ambil kata setahun. Kalau belum hijrah, pas Nabi hijrah 1442. Buat so lagi, 1443. Buh gitu. Dunia hak Nabi tengok malam itu bokok tujuh lah. Pas bokok tujuh dah, tapi lah kita pergi buat dengan 1400 pulak lebih ni, nak duduk tak mana lagi dah orang weh. Habis dah lah. Itu dia ni. Habis sungguh dah masa. Tapi gitulah. Gitu hasabik masa benda yang berlaku, yang berlaku, yang Nabi dia royak-royak. Ya mari habis dah. Mari habis dah. Itu dia ni. Hei, tengok ni. Tak berlaku kemat hingga di dimelio orang yang jahat. Itu dia. Lepas tu dimeliakan yang jahat, dihina akan yang baik. Kalau orang baik dimeli dia jahat. Ha, itu dia. Ha, kalau main nak selawat tak leh ni letih lalu. Sampai tu boleh kita mikir dah, sama taruhlah boleh mikirkan. No. Gano orang nak selawat tak leh eh. Lawak berdikir, makhluk ke apa. Dia kena mikir dah. Sebab ke apa orang duduk lari. Orang buat maulidin Nabi ni nak menzuhir kasih. Bahkan nak tak sewi kasih ke Rasulullah dengan melalui buat maulidin Nabi. Itu boleh kita fikir banyak dah. Kata kiamat dah. Okay. Ha, kita ada kita setuh sikit. Belalah bukan pria dia. Tak apa kita pergi. Misal kata orang duduk buat maulid. Sini buat tak apa lah. Buat dia. Kita buat makhluk, kita kecek kampung buat makhluk. Buat apa? Buat apa makhluk? Tanya besen-besen tata madar kita. Okey, sini buat makhluk, buat apa? Buat apa tak bila? Eh? Buat nak selawat. Eh? Buat nak selawat. Ha, buat nak selawat. Lepas tu, gapo lagi? Buat nak gapo lagi? Nak jamu dia. Ha, tu dia. Dasar kitanya nak membesarkan Rasulullah tu asalnya. Itulah kita buat maulid. Lalu tu bukan makna kena duduk berjamu semata-mata, kena duduk berdikir semata-mata. Ha, nak semelih ayat ke? Tak eh, bukan mesti lagu tu. Membesarkan Rasulullah
di bulan ni pun tak apa, di bulan Muharram pun tak apa, di bulan Rajab pun tak apa. Ni supaya kalau kita pergi buat maulid le bulan ni, boleh parak kita ni. Sebab di bulan ni bulan Rajab, bulan Haram lagi. Kita puasa di bulan ni, satu kita puasa hari Senin. Sebab hari Senin hari dilahirkan Rasulullah. Maka hari Senin tak nanti hari Senin bulan Rabiq, bulan ni pun tak apa kita puasa hari Senin. Sebab tu ulama kata puasa hari Senin lebih pada hari Khamis. Sebab apa? Sebab Khamis, walaupun Khamis ni petang naik amalan, tak apa. Juga hari Senin, petang tu naik amalan ke atas. Dua ni mana lebih? Lebih Senin lagi. Sebab hari Senin hari dilahirkan. Bila hari dilahirkan Rasulullah, kita puasa hari Senin tu nak membesarkan Rasulullah. Buat maulid juga orang panggil lagu tu. Walaupun di bulan Rajab, walaupun di bulan Syawal, walaupun di bulan Muharram pun ni. Ada apa eh? Ni bulan Rajab, bulan Muharram, Zulqa'dah. Kata lagi, tak ada masalah. Tiba-tiba tak boleh. Ha, tak boleh tu buat apa, tak ada ha. Tak boleh buat maulid sebab gini-gini. Ha, tu. Kita nak hormat, kita nak membesarkan, bukan gapo. Kita buat maulidin Nabi bukan arti nak menghina, nak membesar. Ha, tu dia dia. Ha, tu dilarangkan. Ha, tu jelah dah alamat kemak dah tu. Tu dia ni. Maknanya bila kata bila kata orang baik dihinakan ni. Hak sebut lagi kita ni. Ha, orang baik dihinakan, orang jahat dimeliakan. Ha, tu alamat kemak. Hati panggil rusak. Bila rusak, ia asal orang baiklah dihormat. Orang jahat dihinakan, tu asal. Lepas ni orang jahat dimelia, orang baik dihina. Tak kira yang panggil terbalik akar gitu. Ha, dia terbalik, ia rusak selalu dengan. Ha, rusak tu nak kemak tu. Ha, ia kena kemak, ia kena rusak. Baru kemak. Nah, apa tak rusak kemak apa dia tak rusak. Dia bila. Ha, ingat molek dah. Allah habis. tu dia. Nabi kata min asyrat, mana setengah daripada alamat kiamat, antu du'a al-akhyat turfa'al asyrar. Tu dia. Dihina orang baik, dijahat orang melia, dimelia orang jahat. Ha, dia. Berasa jahat ke tak tu bila duk fero orang tak mayit? Jahat tak tu fero orang tak mayit? Tak ada berasa jahat tu. Ha, ya tengok tu. Ha, tu bala lah tu. Misal kita katanya ha, boleh menatu orang tak mayit. Ha, boleh menatu orang tak semayit. Kita berasa jahat tak? Ai, ya kaya. Ya boleh sejuta sehari. Nego dia antara bangsa boleh juta lah. Kau boleh tu 2 3 juta boleh sehari. Oh tuah lah. Tuah demo ni deh. Ha, tak suka demo hari tu. Ngaji sekolah sekali dengan saya demo. Tapi demo ni boleh menatu tuah. Kayo. Kereta menjedih 2 3 utik. Ha. Semaya tak? Tak, tak ada semaya dia. Tapi kayo. Berani juga kita kata bertuah walaupun tak semayang. Ha, apa duduk dana, duduk dalam rumah kita, menantu kita. Ha, tu dia dia. Lepas tu makna menantu kita ni pun, menantu kita, kita anak perempuan, anak kita perempuan, pagi boleh menantu. Pas menantu apa anak kita dah taat kepada orang tak semayang dia, dah suami dia. Pas kita kata orang bertuah. Kena kedak tak bila bertuah dengan tak main. Ha, dia. Kalau ukur dengan iblis, iblis tak tak sujud sekali ya. Pas orang tak semayan, sehari semalam tak sujud berapa kali. Hmm, berapa kali tak semayan. Kalau kita tak rakaat kita berapa? 17. Sujud nak kunwa tu. Rakaat 17, rakaat 17, sujud 2. Kena kung 2. 17 dua kali, 34. Kena tak? Zuhur, berapa kali sujud? 8. Asar, 8. 8-8? 16. Ngorek, ni. 16 dengan ni, berapa? 16 dengan ni,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Pansya 8. Tak 30. Ha, 30. Pas subuh 4 tu, 34. Baru sehari semalam je, baru tak main. Iblis bukan sehari semalam, tak sujud sekali ya. Hak duduklah syurga kena waktu baik. Bukunya salah. Salah ke apa? Tak sujud ke ada sekali ya. Kena waktu baik. You may die. Salah. Jahat iblis ni. Lawe. Lawe Allah. Dia tak perasa kata dia lebih pada tak ada. Tak sadar kira lah lebih tak lebih. Siapa orang menyuruh? Orang menyuruh tu Allah. Tak dia tak kira tak lebih dia. Dengan ada. Ada tanah dia api. Haa. Bukan kira lagu tu. Bukan kira bak lebih mu lebih aku. Lebih mu pia pelebih. Lebih tu ada pia pelebih. Mana aku pelebih. Mu tak sujud mana mu deraka ke aku. Jadi maknanya tak sujud sekali kena waktu baik. Pah kita tak semaya apa kali. Kalau tak semaya sehari semalam 34 tak sujud. Pah dua hari berapa? 68. Pas duduk luar syurga, apa kita kira? Tak bila, payah ke mudah. Kalau duduk dalam kena waktu baik, pas kita duduk luar, nak masuk? Au, cerita masalah ni. Lepas tu jadi pelik sini, mana butung. Boleh menatu, melutung apa? No, juta sehari. Semaya tak. Kenapa kita berani kata butung? Butung kerana tak semaya. Itu dia. Itu nak jadi lukak bin lukak dah lah. Jadi silap lah kita pahal itu tu. Itu dia. Aku tak ada kira dengan semaya. Boleh makan hidup sudah. Itu kau salah lagu tu. Sebab tu lah kita ni ia ada akhirat. Sebab tu lah. Sebab ia tak sudah dengan dunia tak bila. Kalau sudah dengan dunia, belih habis kita kira. Belih habis. Hak kita buat lagi lup. Hak lup jadi buat. Hak buat jadi lup. Lerak pok habis. Oleh itu, ia ada akhirat. Ada mati, ada hidup. Liab luwakum ayyukum ahsanu amalan. Wahuwal azizul wafur. Maknanya. Takut ngerti. Oleh itu, kita wisdah kata ingat. Ingat molek. Itu dia ni. Maknanya dihina, dimelia saat ini tak kena dengan tepat lah. Bila tak kena, ia panggil berubah. Ia panggil rusak. Bila rusak, akan berlaku kiamat. Dan kerana inilah bersungguh-sungguh pengulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada mencelakan mereka itu dan menghinakan mereka itu. Apa nak bayar? Orang jahat dihinakan, orang baik dimeliakan. Dia asal lagu tu. Tu dia ni. Lagu mana mencela dengan sepedanya innahum summum bukmun, bahwasanya mereka itu tuli lagi pula kelu. Yakni tuli daripada mendengarkan yang sebenarnya dan kelu daripada berkata-kata yang benar yang muwafakat dengan keredaan Allah, keredaan syarak. Lalu tu maka jadilah mereka itu meruntuhkan agama. Mereka itu kelik kepada manusia lah. Jadi meruntuhkan agama. Ha, meruntuh agama ni lah hak kata jahat ni. Supa kata tak semaya, kita tak berani kata jahat. Jahat orang tu. Orang tak semaya ni orang jahat tak bila. Pas kita tak berani nak kata jahat, kita dah jahat. Bila tak berani kata jahat, kita berani kata molek kan? Oh, kalau kata molek lebih jahat orang tu. Ha, boleh kita katik setengah-setengah. Sebab tu undang agama. Cuba kita perhati betul semaya. Betul semaya dah. Kalau anak tak semaya, ia kena godeng. 7 tahun kena suruh tak semaya, tak semaya sampai 10 kena godeng. Godeng sampai 15. 15 tak ada kena godeng lah. Ia kena hamak, jangan hidup sekali. Tu agama kita ajar, jangan hidup sekali umur 15. Pernah hamak kerana dia anak kita.
Bukan kita hemat kerana tu, hemat kerana tak semaya tu lah. Orang pinjam ni hemat tak? Tak, dia tak hemat kita. Dia tu dia hemat kita pula dah. Lagu ni pula lagi kitab Fiqh kata, kalau kita hemat dia tak pergi, dia kena kita pergi. Lepas kita pergi tak? Tak. Lepas tu siapa mati tak ada pergi, dia pun tak ada pergi. Lepas kita pun tak ada pergi. Situ dia kena beki dia. Lepas dia kena periksa dia. Nabi kata, mung kena godeh. Tak apalah, 10 tahun tak apalah. Godeh 15. 15 kali kita godeh, ya godeh kita. Sebab dia kena hemat dia. Tak pergi budak ni. Kena kita pergi. Baru lepas. Kalau tak pergi, tak lepas. Dia. Mana jahat ya? Orang curi sekerat dengan orang tak semaya. Kalau sekerat raib pun dia lah. Zik lah. Kalau raib pun zik lah. Kalau pisai raib pun zik lah. Lembu hilal pun zik lah. Mana jahat dengan tak semaya? Ya pekoh ni, ya kena kerak tangi orang curi tak? Tak ada. Kita ngaji pekoh kan. Orang curi cukup syarat oleh kena kerak tangi. Kerak kaki, kerak tangi, kerak kaki. Lepas tu peraik pergi. Lepas tu bunuh. Lima kan nak siapa ke bunuh. Tapi kalau tak semayi, orang pemimpin, neraja lah asal dia. Orang pemerintah. Tekirkan lah tak semayi. Malah. Tak boleh buat malah gitulah. Nak duduk sekali ke. Lepas tak saya masuk surga, nak. Apa kena tak semayi? Malah. Dia mau kena bayar kelip kodoh. Malah. Nak kodoh kena kahwin. Malah. Buat dia ni. Kalau kahwin nak kodoh. Kahwin tak kahwin semaya dia mula. Tak tinggal semaya lah. Kahwin tak semaya sebab kahwin malah. Gitu. Gitu. Orang ni bukan kerak tangan ni. Dia kena kerak kepala dah. Ni hukum di atas pemerintah. Orang ni pula. Maya. Itu dia. Tambah maya. Tak boleh. Islam dan maya. Kat demo. Kita demo. Tak boleh. Ya unik-unik. Ya kena kim kun, kim muak gitu. Tak boleh. Kena maya. Tak boleh. Dah wajib. Tak wajib. Itu kena cara. Ya menapi wajib. Hak tadi wajib tapi malah. Hak ni tak wajib. Dua ni sama ya kena bunuh. Hak ni pun kena bunuh. Hak ni pun kena bunuh. Ia tak boleh taruh dah orang ni. Bahaya agama. Cumanya hak kata malah tadi tu. Bunuh. Tapi dibomikan. Di semaya, di bergapa, di kapal, di bergapa. Taruh di bumi Islam. Di tempat kubur orang Islam. Ada pun demon ni pakai tak boleh taruh dah. Tak ada kena kemandi pun pakai mayat dia sama je dengan bangkai biasa. Orang lah. Tapi oleh kerana ia napikan wajib semaya. Lepas tu dia tak semaya lama-lama je nak kelar. Tengok orang tanah dokong lagi berdemo duk musuh dengan orang berjual. Aku beli anak dokong hari tu. Aku jual anak dokong juga hari tu. Mung pun berani beli sebab dokong. Aku berjual anak dokong. Mung beli hari tu pun mung kata dokong. Tapi kan nak kelar dia tukar butik, dia tukar air. Dia nak kelar tengok dia. Dia kelar dokong dah. Dia kelar lagi tu ilah kita. Lepas dia tak semaya lama-lama. Tak apa. Orang semaya pun demi juga. Orang hak semaya pun sakit demi. Nasib di hospital. Nampak tak ada luar mana juga hak semaya pun. Lepas aku tak ada semaya. Tak ada sakit mana. Tak apa-apa. Berkali tak semaya. Nak pergi kot tu. Nak kelar jadikan duku butir dah lah. Akhir siapa yang menghalalkan tak semaya. Itu jatuh agama dah lah. Itu pemimpin kena mari make tindak ke. Kena kelik semula. Tak ambuh kena bunuh. Ia bahaya orang. Dia lock lagu dia punah orang ramai. Ni sekat dia seorang ya. Pucu tempat ni heretnya. Takut-takut kita tak ada khabar. Kata. Kita dek peru orang jahat kita tak khabar. Mana? Anak tak maya. Teruk tu bila tu. Anak tak maya. Menatu tak maya. Ni jahat benar lah tu. Pas kita dia kata butung. Muka boleh sejuta sehari. Giletak butung tak kena dengan tempat. Jadi luka bin luka dia berutung jadi lutung pula dia kena pula. Dia ada. Siap dia bila. Tapi orang okay, bin ya tak ada tak maya dah. Ada. Ada tak maya? Gano tu bila ni.
Tak ada, kita rasa tak ada bau poih hari dah ni. Itu dia. Nabi kata summun, bukmun. Itu dia. Tuli. Ini apa? Apa panggil? Buta tuli. Kelu. Kelu tu bisu. Dia panggil kelu juga. Summun, bukmun, umyung. Ada satu lagi. Kelu, tuli. Tuli ni bukan tuli tak dengar ni saja, bukan mana tuli ni. Supaya kita kata orang tak mau terima ajari hak sebenar, ia panggil tuli. Orang tak sekecek yang sebenar, bisu. Jadi yang dia sampai orang panggil orang boleh cakap yang benar, boleh kecek hak benar, pas dia diam, ia panggil syaitan akhras nama dia, syaitan bisu. Dia panggil syaitan. Dia syaitan ada berapa masa? Syaitan ada dua. Syaitan manusia. Syaitan jin. Satu. Yang diam daripada yang sebenar, orang panggil syaitan akhras. Syaitan bisu. Yang sebenar tak mahu bercakap. Dia bercakap tak sebenar. Syaitan bisu je. Berat-berat saja. Itu dia dia. Sebab itulah. Hak sebut lah Quran. Summun, bukmun, umyun. Itu bet tiga tu. Buta, tuli, bisu. Bukan buta ni. Bukan bisu ni. Buta mana buta tak mahu tengok. Tengok dah. Tak ada tak ada pengajaran. Sabit tu saya tanya. Mu tak tengok ke utah? Boleh ke tanya lagu tu? Adakah kelih kamu akan utah? Hagana tanya lagu tu tak bila? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa apa suti apa wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Hak dia sebut apa? Apalah tu. Bagaimana tu saya tanya. Mu tak tengok ke kepada utah. Mu tak tengok ke langit. Mu tak tengok ke bukit. Mu tak kelih ke bumi. Gana tanya back tu. Supa tu bila tanya. Bapa mari tani. Bapa tengok tak patah tak? Gana tanya tengok tak patah. Pada mari tak patah. Siapa mari tak patah? Bapa tak tengok ke tak patah dah ni? Tengoklah batas muka mari tak batas. Gana tanya back to stay tu. Bukan maksud nak tanya kata tengok gedak batas gitu. Mu tengok gedak kepada uta. Apa tak tengok kena uta dak makan upuk tepi batas dak makan kertas tepi batas tu. Bila kita lalu tengoklah muka tak ada buta. Tengok dak pada bumi. Tengoklah. Tengok daripada langit. Tengoklah. Bukan nak tanya lagu tu. Mu tengok dah kepada uta. Pas mu tengok saja gitu. Lagi mana tengok saja. Pas mu tengok saja ni uta nah, ni uta nah. Pas mu fikir kedak uta aku buat tu stay back dia, disai uta dengan lembu ya tak serupa. Disai uta dengan kibas ya tak serupa. Pas uta dia perangai sobah. Uta boleh minta tolong. Dia tolong orang. Okay. Itu dia. Akhir-akhir tubuh dia pun jewi kat orang makan. Uta. Pas dia hidup di tanah pasir, tanah arak, tempat panah. Teher dengan air. Minum air sekali sampai 7-8 hari. Boleh pegang air lah dia. Mu fikir molek lah. Hei orang ada akal. Bukan mana suruh tengok saja gitu. Mu tengok dah. Mu hatalah kepada fikiran mu tu. Mu fikir pecah. Siapa kuasa? Siapa lebih kuasa? Siapa bijak? Tengok bukit berapa? Tengok langit ada tukar ada? Tak ada. Pas boleh ke yang tak kuasa buat? Langit tak ada tukar. Boleh ke kalau Tuhan tak kuasa terbuat? Tak boleh. Mesti kena Tuhan itu maha kuasa. Tepat mu tengok di situ mengerti kata dia maha kuasa. Pas kalau kuasa saja ilmu tak ada. Nak buat boleh ke? Rai banyak tapi ilmu tak ada. Nak buat tak boleh. Ilmu ada, orang ada tapi tak apa. Tak ada berasa nak buat, nak buat tak boleh juga. Kerana tak buat umur, tahu boleh buat lah nak buat.
Lepas tu rana, rai tak ada. Tak, rai gagah. Tak ada apa, tak ada demi uzur apa. Lepas tu ilmu ada. Ilmu ada ni macam besar. Lepas kerana tak buat, upah rai. Tahu, malah. Tak ada berasa nak buat. Tak ada iradah, rai panggil. Ha. Jadi, tengok pada bukit, tubik berapa sifat. Hak kita nak mengaji sifat 20. Kudrah, iradah, ilmu, hayat. Bukan main tu. Tengok di bukit, so main tubik 4. Tengok al-hauk dia bergerak sama, main tubik 4. Kudrah, iradah, ilmu, hayat. Samuk, basur, kalam, masuk juga. Kalau tak ada samuk, dia panggil apa? Tuli. Dia tuli, lemah. Dia lemah, ha? Dia tuli, dia panggil apa? Nak buai tuli dia lagi pun tak boleh, lemah. Lepas nak buat al-hauk kan, no? Besar ada tu lagi nak buat tak leh moga lemah tak ada ailahu tak ada kan ada ha kalau itu mesti Tuhan ni tak bersifat dengan tuli walaupun bukan buat ailahu dengan telinga tapi dia ada hubung kait tu ha tadi ya kalau itu kita nak baca afala 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 tu bukan makna Tuhan tanya mu tak tengok ke utak tak tengok apa tengoklah mu tengok saja ke mu tengok fikir. Sebab tiada kelebihan, fikir satu saat lebih baik daripada ibadat setahun. Lebih saya fikir satu saat lebih baik daripada ibadat 70 tahun pula dah. Hati tengok kita fikir gapo tu. Benda kita nak ramung-ramung fikir tu gapo. Ha, oleh yang demikian tak seri masuk kita lah ni. Betul kata sumun bukmun. Itu dia. Tuli. Lepas tu apa lagi? Kelu. Bisu. Bisu daripada bercakap benda yang sebenar. Itu panggil bisu. Tuli tak dengar benda-benda baik. Tidak dengar benda tak baik pula dah. Itu tuli dia panggil. Dia panggil tuli juga. Sabit Tuhan kata ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tusmi'ul mauta. Kamu nak beri dengar kepada orang mati tak leh Muhammad. Nak beri dengar kepada orang mati. Terbilang kita orang mati situ pia. Orang mati situ tu pia terbilang. Mu nak beri dengar kepada orang mati tak leh. Pia orang mati situ. Pia orang mati situ pia. Kafir Mekah lah. Orang kafir ni lah. Lagi. Sebab dia kupur dengan tu. Hei mati dah lah dia. Itu dia. Dia panggil matilah. Moga. Moga Nabi dia royak. Tak ada beri manfaat pun. Tak ada boleh pun. Seolah kata. Tak ada dapat mengambil pengajaran pun. Di dia. Supaya orang mati. Nabi dia bersyarah. Tak ada boleh pun. Bukit tak ada boleh ke Nabi tu dak. Dia tu nak ambil pengajaran tak ada. Lawel dia. Lawel dak. Tengok Abu Jahal malam Nabi kelik Isra' tu kan. Bunyi-bunyi molek. Ha tak apa tak apa. Tak apa. Gitu aku nak padah we habis lalu Mekah ni aku nak ijtihad, nak kusna kata munggi ke Baitul Maqdis malam kelik semalam, gi semalam, kelik semalam. Tak apa tak apa tak apa. Nanti aku nak gi wawa patu meroyaklah. Meroyak we super meroyak kat aku nah hey Muhammad royak ha tak apa aku nak royak ha tak apa dia gi wawa tubik mari penuh royak Muhammad royak tu dia tujuan nak gi apa tu bukan nak we molek tu tujuan nak we jadi lebih tak molek lah Muhammad ni dulu-dulu kita boleh dengar juga pasal boleh kira juga dulu-dulu ganolon jadi pelak jadi bahau tak darat orang panggil Amu nak royak kok orang pun ya kena we kira juga nak royak-royak pun. Ada we munasabah lah. Tak ke? We munasabah kan nak royak nak royak kata gi ke Baitul Maqdis. We orang boleh terima lah. Orang dok gi bule-bule, klik bule, gi bule. Pas dia gi tak siapa semalek. Tak ada gamuk Muhammad mu dok royak. Meroyak we jadi munasabah eh. Meroyak ni orang terima kena we orang partisip. Mun dak royak lagu tu nak we orang terima hak mun ko nak we orang tak ambuh gemung. Meroyak tak ada gamak. Tu dia. Ha tu, ha tu dia panggil bunyi tu, gitu. Ha tapi dalam hatu pun dia tak ada gapo dia hak sebenar tak bila. Dia hak sebenar ya tak apa. Ha wala demo tak ambuh pun ya ada orang nak. Ha sampai image sampai kata aku nak bangka nak we demo
tu aku berlaku mazhab aku semua ai aku nak buat tak leh hak aku waktu baik patuh orang hak suka tu urut ada masalah lah aku nak bangkat semua atas dunia ni kena pakai mazhab aku semua mana boleh tak boleh bangkat lagu tu Imam Syafi'i kata demo nak tu urut tak sih sudah ha Islam je bukan bangkap la ikraha fid din Islam bukan bangkap demo nak turut ha boleh tak sih tak ada apa aku nak Hanafi tak apa aku tak ambil nak Hanbali tak ada ha tu dia nah habis takat tu lah jadi makna kata mauta hak tu Facebook ni bukan orang mati tak nyawa pula orang kafir Quraisy Mekah dia panggil ke apa mak orang mati tak mati kan Nabi dak syarah nak Nabi dak syarah Nabi dak beri ucapan demo tak ambil demo tak sedia terima Nabi beri ilmu demo tak ambil siapa orang mati ya? Jadi ada. Lalu tu Tuhan kata, mu nak beri terima kepada orang mati tak leh Muhammad. Tu dia. Pas tu ambil peluang dahlah. Ambil peluang kan no? Ha, kalau gitu orang ada baca talqin mayat tak dengar. Dah moga kamu nak beri dengar tak boleh. Walhanya dia kalau kita nak pergi lagu tu pun dia tak kena. Padahal nak kecek bab mati bukan mati ni mati orang hidup tak terima agama. Kalau kita pakai orang mati sungguh kita begitu. Mu nak beri dengar tak boleh. Kena juga. Sebab beri dengar kepada orang mati ni bukan Nabi Muhammad, Allah. Allah beri dengar, bukan kita yang membaca talqin beri dengar ke orang mati, bukan. Mana boleh kita kuasa gapo aja kita. Kita nak beri dengar tak boleh. Nabi nak beri dengar tak boleh. Ha, apa pihak yang boleh beri dengar? Allah. Itu dia. Ada apa? Jadi kena juga lah hak ulama tafsir tu. Ha, gitu lah. Tak ada apa. Ha, jadi ralik sikit hari ini. Tak apalah. Dan setengah daripada alamat kiamat itu. Berkekalan hingga sekarang ni. Itu dia seperti dagang agama yakni sedikit orang yang menolong akan agama pula dagang-dagang tu pergi kita mari sore kita mari pore mari sore ya tu panggil dagang al-Islam bada al-Islam gharib Islam mula dagang kita mari sore kita itu dia ni cukup itu dia cukup lah takat tu bila nah hawa kata ada kitab tak ada bawa dak hari ni bala ha. Ha tak apa semula kita bawa tak apa. Ya ya tak apa demo tak ambil baca. Ha deh. Ya ya ya. Nak baca kitab ni ke nak hubung dengan masalah? Ha masalah. Ha masalah deh. Ha masalah. Mak masa kita ada 10 minit lebih kurang lagi dah. Ha. Ha kalau gitu abolah nak sambung ke apa boleh abolah. tu dia. Sama ke apa boleh. Jadi gini ya. Dari bulan ini. Munasabah. Bulan ni bulan Rajab. Munasabah dengan bulan Rajab ni. Kita pakat poso lah. Ha, pakat poso lah. Hari Khomi. Jumaat Sabtu. Ha, tak ada bawa kitab tu. Ya. 700. Berapa dia panggil banyak boleh banyak ratus tahun kita puasa hari Khamis Jumaat Sabtu puasa 3 hari jadi sehari-hari itu boleh ratus-ratus tahun lah maknanya kalau boleh kita tegak kita puasa lah walaupun sehari tak apa dah dalam bulan Rajab ni sekarang kita ada dengar orang-orang ada baca duk baca ke apa? Duk baca mi'rat ke apa tu kan? Tak apalah. Bacalah mi'rat pun tak ada apalah. Di samping kita dengar tu, kita boleh ambil pengajaran. Itu dia ada. Kalau gitu, dalam bulan ni tu boleh kita puasa. Kalau kita kata nak puasa wilabo. Tak bila? Wilabo. Kita puasa pisah. Kita puasa hari senang. Hari senang. Lepas tu kena ke malam bulan cerah. Malam bulan gelap. Esok ni malam ni bulan gelap. Esok ni sunat kita puasa. Boleh berapa tu? Pas kita qada pula dah. Ramadan bagi orang perempuan di antaranya. Hak tu boleh farak lagi tak bila? Qada lagi.
hari senang pula dah. Jatuh di hari malam bulan gelap pula dah. Ha, tu dia. Boleh berapa tu? Boleh dua tiga kara tu, boleh qada Ramadan lagi, boleh hari senang lagi, boleh di malam bulan cerah, malam bulan gelap lagi. Lepas tu boleh di bulan Rajab pula dah, bulan haram. Bulan Rajab ni bulan haram. Bukan makna bulan tak boleh terhes hari ayah. Ya, ada juga orang tak boleh hari ayah. Amo kalau dengan hari ayah dia tak boleh terhes, tak boleh terhes. Buat apa? Haram. Dia tak lekat anak, dia kena perak. Banyak kara lah kena ada beki dia. Dia. Waktu tu rasa pun nak lisuh dah. Tapi ada lagi. Bo nak lisuh, baru semula. Bo nak lisuh, update klik semula. Tadi ada. Eh, baru ni dia rasa tak apa. Dah menikah kapit kata bos. Ni tanya pula dah ni. Dia update pula dah. Menikah kapit kata bos tak boleh pula dah. Lah. Dia royak dah kata. Kapit kata bos. Kata bos mana? Air pula. Ada dia kata tak boleh menikah antara raya haji, raya peterah. Dua bulan lebih. Itu dia. Dia moga dia orang dia baru semua. Lagi itu tak ada apa lah waktu itu. Tak ada apa lah. Itu dia deh. Lepas itu apalah nak sambung ke apa boleh. Kita ambil masalah tak apa. Lepas tu tengok. Ada ada orang soal kita. Tak ada. Orang di rumah tak ada soal. Perdu dengan wajib. Deh. Fardu dengan wajib, kata dia Nasri tanya, yang mana lebih tekal dalam agama? Sebelum kita nak jawab deh, Nasri minta wak tolong, wak tolong ke apa? Wak tolong tu wak turun banci apa-apa tu. sekarang dia mau own duit nak menyudahkan masjid rumah tu, guna lebih kurang lagi 2 juta lah. Tapi sekarang lah ni tu boleh dekat dengan 300 lah. Hak dia mau own mari tu tak ada nak tengok pagi ni dak. Dia mau own 100, 200, 500, 1000 lah apa tu. Boleh dekat dengan 3 lah. Dalam masa 10 hari. 9 hari. 9 hari dekat dengan 300 dah. Alhamdulillah. Nasri minta buat turun. apa banci hak babo. Lepas tu orang ada dengar sekarang di rumah lah ni 215 hari. 215 hari ni boleh. Siapa yang suka nak masuk gatik saham. Nak buat, nak menyudahkan masjid. Masjid rumah tu dah. Kalau siapa lalu minta masuk pergi tengoklah. Dia tuan-tuan dia ada, tak ada masalah. Dak. Jadi nak guna laginya 2 juta. 2 juta. Jadi nak guna lagi 1.7 juta lagilah. 1.7 juta lagi insya-Allah. Orang-orang ada dengar tu pakat-pakat cherry banyak. Gapon hak ada gambar tu. Gambar saya, gambar Babo Zu tu, serta tim dengan dia tu pakat cherry banyak. Kalau nak buh hari-hari pun tak ada gapo, sebab kita nak buat kebajikan hari ni kita buh 50 kop, esok kita masuk pula leh 20, tak ada gapo juga. Tak. Walaupun kita kata sedikit pada pandangan kita, tapi pada pandangan Allah ni bukan sikit, banyak. Tuhan akan balas kop ni lebih pada bandar jalan lagi. Orang panggil Tuhan Maha Kuasa. Not so je. We ada ikhlas. Ikhlas molek. Sebab orang dia own dalam banci ni kita rasa ikhlas mulai Allah. Sebab kita tak tahu, dia tak tahu. Demo dia own rumah demo kok bakok kok mana, demo own perus masuk. Pas kita tak tahu siapa eh, nama apa eh. Kecuali demo royak, ada sore dua ada royak tu dah. Tu boleh tahu kata nama, oh ya terima kasih. Tapi semua nak terima kasih belaka. Orang dia own walaupun kita kenal tak kenal, banyak tak kenal lah. Dia orang ada beribu-ribu dah dengar dah. Tak kira kita nak kenal semua. Berapa orang aja hak kita kenal. Tapi wala tak kenal pun orang panggil demo kenal. Demo kenal kita. Muka gambar dak gi, suara dak gi. Maka nak terima kasih banyak. Jadi ada. Baik, cuba kita tengok soalan eh. Dia bertanya, fardu dengan wajib yang mana lebih tekal agama? Iyalah. Iyalah, fardu hak-hak terkenal lebih kuat daripada wajib. Sahabat cuba tengok. Cuba kita tengok. Semaya witi. Semaya witi. Orang tanya, wajib ke tidak? Orang tanya gitu. Orang tak tanya, fardu ke tidak? Sahabat hak fardunya hak lima ya.
faradallahu alayya wa ala ummati 50 salatan. Allah memfardukan atasku dan umatku, Nabi kata 50 sembahyang malam tu, malam Isra' tu. Sabit tu tak bila Isra' Mi'raj hak yang besarnya sembahyang. Dia nak royak gapo status sembahyang ni besar tak besar, panggil gi ambil di atas. Ha, hey Muhammad, aku tahu katamu duka cita tahun ni, sebab tahun ni ni orang hak muda sana belakang tak ada habis. Khadijah pun tak ada, bahagia ekonomi Khadijah. Bahagia nak jaga Nabi kerak suang gapo, kalah hum gapo lapih, hak jaga Nabi ni tak ada. Abi Talib, Bu Talib. Mati dua ni bis. Seolah kata habis Nabi nak, kalau kita kecek pesek kampung gak tempat nak cerapa tak ada. Pahore dia nak murih seumur. Tak murih gano. Muga dia nak tukar agama, tak sesembah sembah patung wei. Tak sesembah sembah berhala, tak sesembah sembah berhala. Mana nak sembah Allah? Payah Abu Jahal ya tak jam. Tengok kalau kalau tak sabit dia panggil kecek buku sebab Abu Talib dia. Dia mari lari hai Abu Talib. Ingat molek, mu nak turun anakmu, mu nak turun anak menakimu Muhammad ni, mu janji lagu mana? No. Abu Talib yang nampak dah, muka dek pera Nabi. Apa tahu dek pera? Puluh-puluh tahun dek pera Nabi. Abu Talib dek pera, bukan main tu. Tapi bosan akhirnya, seperti kita kata, nampak nak balik lah Abu Talib. Nampak nak balik lagi kok ni, kok Muhammad je. Abu Talib, mu jaga mu janji lagu mana kita? Tak kira buat kita berjanji semua tak mati melekat atas agama tak nenek. Munyi sembah patung beranak, pakan dan apa nak bunyi sen-sen kau ni. Jangan. Abu Talib pun jadi malu juga muka. Radak depan, ruasak datak, radak tua Abu Talib ni. Pahore bukan tak gerai ke Muhammad. Gerai tapi nak buat tak boleh. Muka Abu Talib tak ada ni. Baik mati waktu. Au. Apa ke kampung tu kan? Aku dah takut datuk tu je pahala. Ya tak ada dah. Ha, ingat ke budak-budak dia tu je tak ada dah. Jadi taring tak ada dah. Lepas tu ingat ke hak ada tu. Ha, takut lah. Ha, tu bawa Nabi buat pergi Isra' tu. Nak menghibur hati ya. Moga punuh. Mereka panggil duka luka lah. Soalnya terluka hati, duka cita lah. Tak ada dua orang ni. Haa, tu wakgib jalan. Supaya kita nak katuk bosa ni lah. Tengah-tengah orang wakgib patah ke apa ni. Kita bakar kau ni. Kata, haa, keliak je. Gok bosa semula ni. Ni kata keliak. Kena tukar lah kau tu. Basuh nak keliak. Haa, keliak gok. Tak bila bosa semula ni. Haa, tak boleh makan kepok. Pak kita biasa dek wokok tu, wokok ni biasa dek celong tu, celong ni. Pak tak boleh makan semula. Haa, keliak juga. Giwe kita pergi bakar leh dua malam. Belum masa Ramadan tu je kita nya. Apa nak ambil dia serenak sikit eh. Itu kita baca biasa baca lagu tu bukan dia kena tu keliak-keliak gitu. Keliak kena puasa ibadat. Tapi bahasa kampung je kecek lagu tu, bahasa wairun lagu tu. Napa dia panggil gi dia. Mari kita pergi berjalan, mari. Kata naik utar, naik borak-borak ni pun lama dah ada sebut nama mu ni. Borak dalam syurga ni, bukan ambil kat atas bukit dak, ambil syurga ni. Ada sebut nama mu tak acak lama dah lah borak ni pun. Pada mari ada sebut nama dah pada tak kenal tu eh. Lia juga sekaligus kau tak kenal eh. Dia tak kenal nama, kenal nama tu eh, tak saya tengok. Ada dia berjumpa maka hal lain kot ni. Habis tu borak dah lia tu. Jibril kata hidup dia kira borak. Kan nak buat lia gitu orang naik tamu ni bukit Muhammad ke. Kejut lah ya. Jadi panggil gi tu sonyo nak menghibur hati. Bukunya mati dua orang tu. Pas kita duk duka cita duk keliak-keliak cuba orang ambil gi jalan lah nak bola. Rasa rasa hingga sikit dah. Wei duit katik gapo katik ada dia. Gi jalan ni nak kena ni tepat siapa santi hok boran ni. Ni boran tu boran ni begitu. Gitu. Lupa sudah hak rumah. Ramah sudah, senok sudah. Pas Nabi pergi malam itu di antaranya nak pergi ramah kata munggu duka cita. Dia duduk dengan keliak ni pun susah juga. Pasal dia jadi pemimpin. Pasal pemimpin keliak, letih juga.
Wak gi Israq, pagi Israq tu soalnya gini Muhammad. Hak mulut hak ada wayak kata Adam Idris Nuh Hu Saleh. Pas temu lagi buat tu Adam Idris Nuh Hu Saleh Ibrahim Lut dah. Ya buat tu dulu pandai mu hak akhir sekali. Mari lah kita pergi kenal malam ni. Ha ada kita pergi apa keliat lagi pergi kenal waris-waris eh. Ni nak ayah kata nilah ni hak chat. Ha ni ni hak Ya. Sabit langit pertama je stok dengan Adam dulu. Langit pertama bang tak ada tu ada dekat situ ya. Tu ada dekat langit pertama ya. Langit yang tujuh tu Nabi Ibrahim tu. Yang tujuh Ibrahim, yang pertama ada dekat situ. Dia kena tu barulah Musa. Lalu tu pergi jumpa dengan Adam, pergi jumpa dengan Cher dulu, Cher. Tok Cher kita asal yo anak cucu gapo-gapo dia mari keliat kita pergi mot Cher, pergi kecek dengan Cher, pergi corak dengan dia. Ha, dia. Jadi makna kata nak menggembirakan Nabi Muhammad ni, wak gi dulu kena. Ni tu Adana, ni Idris na, ni Yahya na, ni Isa na, ni Harun na, ni Musa na, ni Khalil Nabi Ibrahim. Hak besarnya nak wismai eh. Sebab zakat Madinah, haji Madinah, puasa Madinah. Semaya kena gi me di atas sebab dia tiada sana. Ha, lepas tu nak bui benda molek, dia kena panggil gi. Dia kena panggil gi. Ha, sabit dia semaya dengan puasa dia tani tak boleh lebih payah. Ha, tapi orang panggil sabit. Bak sampai di Musa, sekat situ. Mari betul Ibrahim tak apa. Bak sampai di Musa, jut. Ha, lah nak tak dapat khabar berita lagi. Berita baik eh. Berita baik. Ha, gapo baik lagu anak? Dah 50. Boleh setambung semaya. 50. 50. Tapi yang nak semaya 50. Aku. Aku umat aku. Kalau. Nak kira dulu. Umat mung 50. Umat aku dua. Ya tak habis. Pas 50. Pas 50 je nak kung dua. 50 dua kali. 100. Satu semaya dua. Dua kali 50. 100. Pas 100 hari kira Muhammad nak buat boleh ke dak umatmu? Umat aku tinggi 450 star sore-sore tu pun dak tinggal kalau. Pas umatmu haluf, mu nak buat boleh ke dak? Ha tu kira panjang situ siapa? Lekat limun. Ha hak besar benar nak ambil situ. Dia leh. Asabik dalam bulan ni tu orang dak ceritalah hal lagu tu tu. Munasabah ada satu kaum kata berlaku bulan ni. Hak kita naknya dengar tu dengarlah. Puasa kata. Di bulan ni walaupun sehari. Siapa dapat puasa di bulan ni sehari ni lebih kurang dapat selamat, dapat gapo dia panggil waktu nak mati tak dahgo. Fahtarimu hadhi syuhur bi kathrati siyam. Ya tapi ya nak lagu ni tak bila dengan membanyak kasmai ya puasa membanyak. Ya banyak ya apa hari balah. Banyak ya apa hari puasa. Sehari. Sehari tak banyak. Ya kena ambil aku tiga naik ke atas. Sebab ya nak senat kan sekomih mak satu tu. Jadi ada. Ha, insyaAllah lah kita buat lah. Sekadar mana kita boleh. Ha, orang perempuan nak puasa ya kena minta izin dulu. Lahana tak bila kalau orang betina minta nak puasa hari Senin, Khamis, orang tok lelaki ni orang jadi suami ni izin ke tak? Kata izin. Eh? Izin tak apa lah. Orang betina kata, "Eh, babo dia nak puasa esok ni. Benar tak?" Oh. Kau muda-muda tak leh. Bo tekas. Tak muda ni. Tak apa. Ha, ia tak ada kira muda tua. Kalau lah dia minta, kalau nak puasa dia kena minta. Tapi orang kita je silap betul minta. Nak puasa kena minta, nak pergi kenak kena minta, nak pergi jalan kena minta. Pas dia pergi dengan minta tu, dia minta tu so izin tu pula. Mari jajah, mari jalan. Apa kata tak laki pun, aku minta dah. Mau minta dah tu lah. Ya izin ke dah? Ah, tahu. Ah, ni salah. Minta tapi tak ada izin. Eh, abang dia nak pergi jalan ni. Dia dah senyap situ. Pak kita pergi juga. Haram.
Sebab kita tak ada minta izin. Dia izin. Dia minta izin itu minta. Tapi dia izin kita. Dia tak ada kata apa. Ha, itu kena hurai lah. Tak kata apa dia benar ke tidak. Au, au, au. Pada dia berkata, aku minta dah. Ha, lama minta dah. Ya, we kita. Kita dah minta perapa. Minta dah perapa. Lepas tu, kena tak ada mari. Tu alamat orang tak terima. Minta dah perapa. Tapi tak mari. Orang tak ada senrap. Tak ambuh lah. Ha, boleh tu orang perempuan ada dengar seorang dua ni. Minta tu minta lah. We dapat. Ha, ha tak apa. Ya, gi. Ha, tu baru anumat. Tak itu apa lah. Tak itu tak bila. Ha, kalau main cibet tu, ha. Boleh pergi seumur. Itu, belah lagi nak ni. Hmm, pergi berat. Kenapa? Minta dah. Ha, minta dah. Ha, minta dah. Ya, we kita. Tahu. Ha, tak boleh. Ha, pun. Itu nak puasa sunat esok ni. Itu, abah dia. Puasa? Pasal benar je. Takut kita pelahir minta dengan benar. Takut tak pahal situ. Hmm, jadi ada. Aduh, ada. Ha, tu dia. Oh, ni sebab dia. Itu makin masa sebab lewat tadi. Kita lewat tadi. Terganti lewat. Ta sami rau tai lew. Tu laki kita mati dah. Lew rau yang you. Ha? Tu laki mati dah. Kita dah lagi. Lepas tu ta rau tambak. Ha? Lew sami rau cabak. Ha, awak pun reka gitu. Tu laki mati dah. Dia mati dah. Lepas kita tak mati lagi. Bini tanya. Lepas kita dah buat jahat. Lepas dosa dah tu laki. Dosa apa? Kan jadi leret. Ah, tok menih salah higat tak nebel tak lewat gitu. Ah, tok bila, tok bila, tok imeh tak ada apa, tok bila salah, tok imeh gak apa. Tak ada depa, malaikat gini malaikat ada hubung kehai ada juga. Ya bisa ke bini dia. Eh, ja hak muda berjudi tu berjudi terus jah. Kalau aku tak ada isap pun, kalau aku mati pun muda berjudi dia berapa dah hero anak dengan hak judi eh. Pakai teruslah, tak ada apalah aku bakal benar kamu. Ha, waktu boleh dia mati sebab dia suruh. Dia pesan tu, kalau aku mati dulu pun akan kamu teruslah berjudi. Ada pelagu ayah, pelagu gilalah, tak ada apalah. Telabang lembu aku buat tu dia boleh hanya kot juga seminggu-minggu tu. Pakai ambil hak tu lah buat belanja anak sekolah. Buat kerak-kerak sejik. Au, tengok ni perat. Ah, tu waktu boleh ngati dia sebab dia pesan. Pano pergi cari mana orang baik ni tak ada dah kan. Ha, tengok orang haji hak pun sekat aku je weh. Ha, sekat aku je. Aku berjaya mata pakai pelisuh. Aku tak benar wala sikit. Lagu tu ada dengar. Tak ada baik saat ni dah. Lepas tu suami mati dah. Lepas dia dah jahat bini. Boleh dia tak laki. Boleh buat apa. Kawan mati dah. Malaikan suami tu ada hubung kahit. Ya pesan. Ya tak ada lah repot. Mu nak bos luar. Mu nak berzina. Mu nak berjudi. Lah. Dia aku mati ikut mu lah. Kalau aku dah ada aku tak wui. Kalau aku tak ada esok aku benar. Mu nak berjudi nak apa. Haa. Ya pesan kata. Haa. Tu boleh ngoti dia. Haa. Apa tak ada orang lagu tu. Udah kan. Buat masalah taruh. Lagu tu lah. Cukup lah. Untuk hari ni sekadar ni saja. Lewat sikit sana ni dah. Haa. Kita ganti 5 minit lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.